ya, pun. Ya, 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 ya. Orang lelaki dapet dia masak Maggi kan situlah dia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat, keluarga kita juga dalam keadaan sehat, dan kita semua dimudahkan dalam rezekinya. Amin. Baik, kali ini bertemu lagi bareng aku Indra SFN Channel. Aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Dan video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Ustadz Samsul Debat, lelaki versus perempuan. Oh, ini menurut aku bukan pertarungan tinju ya guys, kata nggak mungkin ya lelaki versus perempuan. Mungkin ini adalah karakter atau kepribadian laki-laki dan antara kepribadian laki-laki dan kepribadian perempuan ya guys ya, perbedaannya mungkin gitu guys ya maksudnya. Dan aku sangat bersemangat sekali untuk mereaksi Ustadz Samsul Debat di video ini, karena sebelumnya aku juga udah pernah ngereaksi Ustadz ini ya guys, dan itu sangat lucu dan menambah ilmu dan nilai dari ini guys ya, religi dalam diri kita gitu maksudnya. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Oke, aku sangat bersemangat dan langsung saja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1, play. Start Samsul Debat. Memang menurut kajian, orang lelaki dengan orang perempuan. Ya. Dan kalau dia buat comparison lah, perbandingan orang lelaki dia kedekut emosi. Kedekut emosi. Orang perempuan dia kaya dengan emosi. Itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan. Kedekut emosi dan bukan orang lelaki. Dengan emosi yang ada itulah, sebab emosilah dia boleh tahan 9 bulan. Maybe karena kaya emosi ya guys. Jadi cikgu dia pergi pejabat. Okay, kelas dia tengok cikgu yang pregnant. Kelas buka muka surat 18. Tolong buka. Emosi tu emosi. Tak ada benda tu boleh tahan. Tu, orang perempuan dia boleh tu. Orang lelaki tak dapat dia. Dia akan marah. Dia takkan sabar. Emosi kasih sayang dia kuat. Oh, di sini antara perbedaan emosi ya guys. Perbedaan emosi antara laki-laki dan perempuan gitu maksudnya ya guys ya. Disebabkan dia emosi tak kedekut lah dia boleh bercakap dengan perut dia. Baby, janganlah sepak-sepak. Dia boleh cakap tu. Dia boleh cakap baby. Baby, baby, baby. Wah, dia boleh cakap tu. Ha, orang lelaki boleh? Tak, orang lelaki. Cuba bercakap galak dengan kawan dia boleh kan? Kalau lelaki mengandung, dia ajak bertumbuk perut dia mau. Ya, sepak lah, sepak. Kau ajar ni budak. Tapi orang perempuan ni, ya. Betul, orang perempuan dia boleh tu. Orang perempuan dia tak kerekut emosi. Tu sebab kalau kita tengok budak ambil peksa pun kita boleh tahu. Dia orang tak kerekut emosi budak perempuan. Yang lelaki kerekut emosi. Dia tak nak tunjuk perasaan sedih. Dia tak tunjuk perasaan gembira. Dia tak nak tunjuk. Cover lah. Apa perasaan adik dapat semua A? Waktu wartawan tanya, ni semua adalah hasil usaha gigi terdahulu. Nilai perasaan dan sebagainya. Tu lelaki kalau perempuan. Nilai ulangan ya. Apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah. Tapi tak dapat. Masih apa dia mak? Ayah, dia boleh nangis tu depan TV. Tak ada hal. Iya, iya. Betul. Dia lain. Sekali lagi tentang emosi guys ya. Wow. Balik rumah pun macam tu. Cerita dengan ayah. Yah, ayah kerekut emosi. Yah, dapat semua A ya. Baguslah. Oh. Semua A ni. Iya. Tahu. Kayu ke batu tu? Cuba tanya. Kayu tu batu. Cuba kalau mak dia dah cuek tak kerekut ya? Emosi, malahan siap nak kongsi. Tu mak. Mak, semua A mak. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Ha, macam tu lah, nampak tak cara? Nak WhatsApp kat siapa? Kaedah. Jadi cak share dengan orang. Iya. Iya, tu sebabnya kita merakikan perbezaan itu.
Ya Allah, abang anak kita. Ya ke, alhamdulillah. Sebenarnya lelaki tu pun happy tu. Itu sebab orang lelaki tak suka tengok rancangan bersamamu. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Kadang lelaki-lelaki tu ada ini voice egonya lelaki-lelaki, guys, ya. Kayak sifat wibawanya gitu maksudnya, ya. Sebab dia tak suka menangis depan orang. Oh, betul. Kalau dia menangis, orang tak ada, dia nangis. Tak ada depan orang, tolong lah. Tu dia marah ni. Apa tengok cerita ni? Sial, bang. Makan siput babi ni, bang. Siput babi. Susah betul hidup ni. Eh, tukarlah channel lain. Tak ada. Orang nak tengok cerita ni, bang ni. Suka hati lah. Suami pun masuk dalam bilik air. Nangis dalam bilik air. Dalam bilik air dia nangis. Ya, betul, betul, guys. Betul, guys. Betul. Betul. Kayak nonton sinetron gitu, guys, ya. Nonton sinetron sedih. Beza. Berbeda. Dan kalau ya, kita tengok tu, tu sebabnya jadi kita akan anggap perempuan tu cantik. Perempuan memang begitu. Berapa kuota perempuan bercakap sehari berbanding lelaki? Kuota? Berapa kuota perkataan bicara lelaki bercakap sehari? Lelaki jumlah perkataan. Menurut pakar memori Asia, seorang lelaki kalau bercakap sebanyak 8,000 patah perkataan sehari. 8,000. Banyak tak? Oh, 8,000 kata. Tak banyak. Ya. Ceramah dah habis. Itu yang suami kita perasan tak? Kalau jumpa kawan-kawan bukan main, hidup lagi. Weh, ya. Kalau kau pandai. Ya. Ya Allah. Eh, apa hal telefon tu? Kau lain kali janganlah. Bla, 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 bla. Balik rumah. Ya, 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 ya. Balik, bang. Kuota perkataan dah habis. Kuota perkataan dah habis. Bukan, bang. Cakap atau tol. Tak dapat dah cakap, dah habis. Sampai malas selalunya nak jawab, kan kita menjerit-jerit, kenapa abang? Abang, tak dapat dah jawab dah. Tak dapat jawab, itu masalah tu. Orang perempuan lah berapa patah perkataan bercakap sehari? Hanya 28 hingga 30 ribu patah perkataan. Oh, banyak kan? Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan tu masalah. Oh, mesti dihabiskan. Itu ni sampai pasal nak sampai tepuk-tepuk nak suruh dengar cerita dia. Cerita nak cerita-ceritalah tepuk-tepuk. Dah ada masalah. Kena bini cucu-cucu ni. Dan yeah, yang paling saya tak faham, orang lelaki tak faham satu perkara. Kenapa kalau bercerita kena tengok muka kau orang? Kenapa? Kenapa? Tengoklah sini, ha. Oh, ya, 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 ya. Orang baca surat khabar ni boleh dengar cerita je lah. Tengoklah sini. Tengok. Ada orang perempuan cakap bukan apa, dia macam puas tau bila orang tengok muka kita. Oh, iya, iya, iya. Itu iya, sampai telan-telan. Perempuan puas kalau makan, kalau dilihat gitu, guys, ya. Macam tu lah cerita. Alhamdulillah. Bu cerita kena tengok muka. Itu antara beza dia. Kena faham. Kena faham. Macam orang lelaki. Orang lelaki kan, dia tak boleh, dia segi, kita kena faham, memahami satu dengan lain. Orang lelaki mana boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Bab multitasking, orang lelaki memang out. Termasuk yang bercakap ni. Dia kalau buat satu benda, dia akan leka dengan satu benda. Pasal ya, fokus, fokus bang, dengan satu pekerjaan. Lah, buang sampah, duduk, dia balik. Sapu lah bang, sapu, duduk, dia balik. Abang ni kalau alang-alang kemak, kau ni banyak cerita lah. Dia marah-marah tak kan? Orang perempuan tu kalau kata buang sampah, makna buang dan dia clearkan, dia susul oh, kemal ya, kali kan. Ya, 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 dia bersihkan. Mana nak buang ni termasuk? Tadi kata buang ni kutip pula apa? Nampak? Dia tak boleh, dia tak boleh tau, dia tak boleh. Kena faham tu. Tu beza tau lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaip, tengok itu cukup lah. Orang lelaki kalau tengah menaip, orang ajak berbual, memang tak boleh. Ya, sedang bekerja. Tengah menaip, termasuk saya. Betul? Tengah menaip. Weh, aku ada benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Ya, ya. Penting ni. Aduh. Hai. Ha, cakap. Apa dia? Berhenti. Berhenti, ya, ya, ya. Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaip ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Tata, tata, tata. Halo, mana ada? Pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat. Terima, guys. Dia tak tertinggal satu. Tak tertinggal. Dia boleh menaip, dia boleh jawab call, dia boleh sambung pula, join cerita belakang tu. Hui, handal, memang handal. Betul tak? Saya tengok mak saya. Saya tengok mak saya, dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng, sambil-sambil dia minum air, contoh kan. Ya, 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 ya. Tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan. Dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap.
Dia pergi kat sofa, otak ni jalan tau. Dia macam soal file sam. Yang ni dia menyala ni, menyala. Belum lagi. Kan, dia pergi pula kat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Oh, ya. Orang lelaki dapet dia masak Maggi kan, situlah dia berdiri. Iya guys, itu salah satu perbedaan laki-laki dan perempuan ya guys ya. Oh, udah ada karakter itu guys ya. Beda banget ya kalau gue lihat sini. Memang betul apa yang dibilang dengan Ustaz Samsul Debat nih guys. Memang benar ya pastinya. Kita play lagi. Kena tengok air itu dah boleh masuk lo Maggie. Bilo nak menglogak ni. Lah, api tak buka. Contohlah kan. Jadi dia sanggup dia menghabiskan usia dia. Sanggup menghabiskan waktu di situ aja. Itu beza lelaki dengan perempuan tu sebab orang lelaki dia ni bukan orang kata apa, dia banyak berfikiran jauh, otak kanan. Dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh. Dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit, yang kecil-kecil, yang teknikal ni tak ada warna. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri. Jadi bukan cerewet tau, kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet tapi teliti. Oh, perempuan pakai otak kiri. Yes. Teliti ya. Yes. Itu salah kan. Orang lelaki itu sebab bos lelaki dia macam ni. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buat? Buatlah, yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Lelaki ya, itu. Oh, perempuan lain. Siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik. Binding tau, combining. Kemudian type lah dengan pakai font Times New Roman font 12. Hormatlah. Dia bukan cerewet, tapi teliti. Ya, itu sebab betul. Orang perempuan, dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit, hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax ke khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki, bini punya marah, apa tak nampak ke langsir tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Oh my God. Mana tak mustahak pun. Itu sebab kalau pergi pasar raya. Pasal nak pergi pasar raya? Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia, dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Termasuk yang bercakap ni. Ya. Dia dah bos why ke pasar raya ni? Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya. Rasa dulu bayar kat luar ni. Lah bayar kat luar. Orang perempuan lain. Orang perempuan bab pergi pasar raya. Walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak carinya. Kat mana nak cari. Dia tahu tau. Tu dia. Dan lepas tu, orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang. Senang copek balik. Orang perempuan, satu barang 9 kedai. Oh, ya. Janganlah buat program dengan puspanita. Dia beli barang lah ilahirah sebulan sebelum. Ya Allah, barang belum beli lagi. Sebulan lagi ni. Kena survey. Survey harga pinggit, tinggi ringgit. Jam. Kedua pinggit, tinggi ringgit. Mahalnya. Ya Allah, ni 4 ringgit. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan. Ya Allah, apa mahal sangat. Ya Allah, sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Itu sebab dekat pasaraya besar kebanyakannya pengurusan nak faham isu ni. Maka diwujudkan kerusi-kerusi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ, lelaki beli barang. Yang ramai lelaki apa perempuan beli barang, yang isteri beli barang, suami duduk kat kerusi itu sambil memegang stroller baby sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni ya Allah. Bilalah nak sudah. Nampak tak? Tu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS. Fail. Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga GPS tak apa. Okey.
Dia kalau jago macam bagus-bagus, macam gugut kan. Okey bang, depan lagi, depan lagi, depan, depan. Depan, depan, belum lagi ni. Belum. Okey, dua-dua simpang. Ya Allah, bang, simpang ke situ. Nah, tu masalah. Oh, betul. Jauh nak U-turn ni, jauh, jauh, sabar, sabar. Iya, itu beza dia. Tu beza. Ha. Lepas tu orang lelaki, kalau contoh dia daripada KL, dia kena pergi mesyuarat ke Putrajaya. Dia dah terbayang dah 2-3 jalan yang dia boleh ikut. Kau ikut sini ha, ikut sini. Okey, okey, okey. Eh, tapi jalan tu jam weh. Ya kena pula. Hari ni kan ada perayaannya ni. Oh, ya Allah. Habis jalan mana? Jalan ni boleh ikut tak? Boleh jalan tu. Cuma jalan tu sempit sikit lagi pun dia buat construction. Oh, habis tu. Jalan mana? Kau ikut jalan ni. Boleh siap boleh ubah tu ikut jalan ni. Jalan tu boleh. Okey, 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 okey. Itu lelaki. Ya, lelaki itu. Orang perempuan. Simple lah. Tahu satu jalan tu kan. Janganlah kau ubah jalan lain. Ya, 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 ya. Guys, aku juga udah ya, ngereaksi ya guys hari ini. Aku udah ngereaksi Samsul Debat, Ustaz Samsul Debat yang judul ceramahnya itu adalah perempuan versus laki-laki. Dan di sini bukan pertarungan antara perempuan dan laki-laki guys ya, tapi keterangan di sini adalah kepribadiannya guys. Dan banyak ilmu yang aku dapat lagi dari Ustaz Samsul Debat. Yang pertama aku suka dari cara penyampaiannya, cara ceramahnya yang penuh humor guys ya, membuat canda tawa dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat juga di sini. Salah satunya adalah bahwa ini laki-laki berpikir dengan otak kanan dan wanita berpikir dengan otak kiri. Yang mana laki-laki tersebut ia berpikir jauh ke depan dan dia tidak terlalu menghiraukan hal-hal kecil yang ada di sekitar. Kalau perempuan beda lagi, dia berpikir dengan otak kiri, dia sangat teliti ya guys ya. Wow, ini salah satu ilmu yang diberikan oleh Ustadz Samsul Debat yang sangat bermanfaat bagi aku. Memang benar sih apa yang dikatakan oleh beliau. Aku juga secara tidak sengaja aku ini ya, secara tidak aku ketahui bahwa aku juga seperti itu guys. Oh. Oke lah, terima kasih bagi kalian yang telah nge-request video ini guys. Aku ucapkan terima kasih, semoga kalian juga dalam keadaan sehat pastinya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.